Marinir. Saya, Sersan Naki, akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya. Prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Guna menjaga kesehatan, Komandan Korps Marinir bersama seluruh prajurit dan PNS Makokormar laksanakan terapi Lin Tingkung di lapangan apel Detasemen Markas Komando Korps Marinir, Kuitang, Jakarta Pusat. Demi meningkatkan kemampuan fisik, prajurit Makokormar laksanakan pembinaan fisik lari pagi pada rute ring luar Monumen Nasional Jakarta Pusat dengan target maksimal jarak 3.200 km. Satuan Tugas TNI Angkatan Laut Peduli Cianjur mendirikan 67 unit tenda layak bagi pengungsi warga terdampak gempa sebagai Kampung Bahari Nusantara yang terletak di Kampung Grogol, Desa Cibulakan, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Dalam membangun karakter generasi muda dan menumbuhkan kebanggaan serta rasa kecintaan terhadap negara dan bangsa, siswa-siswi SD Islam Harapan Ibu mengunjungi sarang petarung Korps Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Batalion perbekalan dan peralatan 1 Marinir mengoperasikan kendaraan dapur lapangan untuk membantu masyarakat Cianjur yang terdampak gempa beberapa hari lalu di Poskotis Satgas TNI AL Peduli Cianjur di lapangan Garogol, Desa Cibulakan, Cianjur, Jawa Barat. Prajurit Pasmar II yang tergabung dalam latihan bersama CARAT 2022 antara Marinir Indonesia dan Amerika melaksanakan apel gelar kesiapan di Makomenkaf 2 Marinir Kesatrian Supraptono Semarang, Surabaya. Seluruh perwira pertama Resimen Kavaleri 1 Marinir mengasah profesionalisme dalam mengemudi kendaraan tempur Kavaleri Marinir di depan garase Ranpur Menkaf 1 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Batalion Komunikasi dan Elektronika 2 Marinir ikut serta menjadi penyelenggara latihan penyegaran instalasi dan pengoperasian radio UAE Korps Marinir tahun anggaran 2022 wilayah Pasmar II di ruang Lapsa Yon Komlek 2 Marinir Karangpilang, Surabaya. Setelah 3 hari pencarian bocah SD yang hilang terseret arus yang dilakukan oleh prajurit Yon Mahalan 6 Makassar, Kopda Marinir Firman bersama tim SAR gabungan akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di perairan Sungai Borko, Desa Kalero, Bone, Sulawesi Selatan. Komandan Pasmar III, Brigjen TNI Marinir Yerudi Surusyanto, menerima kedatangan 67 prajurit tamtama remaja mantan siswa Dikmata Angkatan 41 Gelombang 2 melalui tradisi penerimaan yang bertempat di Lapangan Apel Kesatrian Agus Sebekti, Makopasmar III, Sorong, Papua Barat. Guna mengasah kemampuan dan keterampilan yang dihadapkan pada medan ekstrim di wilayah Papua, prajurit Pasmar III melaksanakan latihan perorangan dasar triwulan keempat tahun 2022 dengan materi mountaineering bertempat di daerah latihan Pasmar III, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Dalam rangka menyambut Hari Natal di Kabupaten Merauke, prajurit Yon Mahalan 11 melaksanakan kegiatan bakti sosial di Gereja Salib Suci Merauke, Papua Selatan. Prajurit Pasmar III melaksanakan latihan perorangan dasar triwulan 4 tahun 2022 dengan problem serbuan amunisi tajam bertempat di Sektor 1 Sirkuit Kolin, Sorong, Papua Barat. Prajurit Brigif 4 Marinir BS melaksanakan latihan perorangan aspek darat tahun 2022 dengan materi navigasi darat, menembak, kesehatan lapangan, dan komunikasi yang dilaksanakan di Desa Batu Menyan, Pesawaran, Lampung. Atlet muda Elang Samudra Batalion Infanteri 7 Marinir berhasil sabet juara pertama di Kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Lampung ke-9 tahun 2022. Cabang olahraga renang gaya bebas jarak 100 meter dan juara 1 renang gaya bebas jarak 50 meter. Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-94 tahun 2022 di Provinsi Lampung, Jala Senasti Cabang 7 PG Kormar memberikan sembako bagi masyarakat yang membutuhkan di sekitar Mako Brigif 4 Marinir BS, Lampung. Hidup itu seperti menembak. Arahkan ke depan. Jangan hiraukan kiri dan kanan. Fokus hanya pada satu tujuan.
Dari Markas Komando Korps Marinir, saya Sersan Naki mewakili kerabat kerja Dispen Kormar pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jales Veva, Jaya Mahe, Marinir.